Warga Rea Nunggarahuh Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna ngadegdeg kalelewak anu jalan Nalalombang di Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat surta saharita ngomean eta jalan pikeun saheulaan make batu beksos. Eta prak-prakan ngomean jalan teh sakuduna pungkas dina taun kamari tapi kateg barukar sasalad COVID-19. Warga Kecamatan Cililin jeung Cihampelas di Bandung Barat ngarahu lantaran jalan sapanjang Cililin Cihampelas lalombangan. Samala eta jalan teh remen ka keum Cileuncang. Nampa eta beja Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna saharita ngadeg-deg ka eta lalawak diwawegan ku sajumlahing kepala dinas anu boga kawenangan jeung sajumlahing awak media saharita ngomean eta jalan pikeun saheulaan make batu beskos. Prak-prakan ngomean eta jalan anu total panjangna 71 km teh sakuduna rengse taun 2020 tapi dieureunkeun saheulaan lantaran aya sasalad COVID-19. Prak-prakan ngomean eta jalan teh rerencangna bakal dipaju dina tengah taun 2020 hiji kukituna diomean saheulaanan. Sudah 2 tahun lah, hancur-hancurnya 2 bulan ayeuna. Itu gimana kondisi akibatnya jalur ini? Ya, sering terjadi kecelakaan. Malahan kemarin juga ada. Bahwa hari ini itu hari pes nasional. Saya bersama teman-teman yang meninjau apa jalan yang tentunya seharusnya ini tahun 2020 sudah dikerjakan oleh SMI. Kita anggarannya pakai anggaran ya. Nah, tapi karena memang kita kena COVID, jadi ini diundur. Dan ketika diundur, jalan selama 4 tahun belum diperbaiki. Jadilah seperti ini. Nah, hari ini kita coba bahwa kita coba dulu pakai basement dulu dan di situ. Sampai ke Cililin, kita coba gitu. Yang berlobangnya. Nah, penanganan darurat dulu. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa lelang, mudah-mudahan ya. Nah, April kita sudah bisa memulai gitu kan. PMK Bandung Barat merdika masyarakat pikeun salabar ngadago eta jalan di omean dina tengah tahun kiwari. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.